ya. Buah cherry. Kalisa suka banget sama ini blueberry. Ini rasanya sedikit gimana ya? Asam-asam gimana cuman. Iya. Nih kayaknya ada yang kenal nih. Orang jauh nih, orang jauh. Udah dihabisin ini. Sekarang mau kemana? Kita cari yang anak-anak buah-buah yang lain. Nggak mungkin anak-anak. Arbay. Kita mau petik blueberry. Blueberry. Ini pohonnya blueberry kayak begini nih. Pohon blueberry. Tapi belum begitu matang. Kita cari dia seperti itu tuh, blueberry. Nih, pohonnya. Ini udah ada matang nih coba. Udah ada yang matang? Ada tuh. Oh. Tuh kayak begini yang. Nih, cake. Siapa ke fondant? Ya, mana? Tuh. Iya, ya, kayak gini tuh. Tuh. Lumayan. Lumayan daripada lumanyun. Iya. Oh, ini banyak nih. Tuh. Oh, banyak ya? Ini banyak ya? Mana? Ini udah pada matang tuh. Oh. Tuh. Pakan dan pakan, Mariam nggak bisa pakan. Tuh banyak ya, ayo petik ini ya. Bilang nenek Mariam lagi petik apa? Mariam petik blueberry. Latuzin blueberry-nya? Tuh blueberry. Nih. Ini banyak ini juga? Ya jangan banyak banyak yang biarin nanti Mariam aja yang ambilin. Hah? Cari yang kerot aja. Ya gitu, jangan yang apa masih mudanya. They're after. Kayak klis. Masuk teh. Ya bisa nih, bisa. Ya. Kayak. Ya sini. Oh, banyak. Nih, this is your client. Pesawat nih, pesawat nih. Baik sih, pesawat. Nih, nih. Lihat. Ya? Ya, di sini kerut terlis. Banyak yang kerutnya. My film. Iya, banyak okay. Sekali. Kalisa suka banget sama ini blueberry. Banyak sekali dapatnya. Mariam. Kayak cheese. Sini lihat tuh. Aduh ya Allah. Gede-gede sini. Kita udah selesai metik blueberry-nya. Kita mau metik buah apa, Dek? Arbay. Strawberry. Kita mau metik apa ya? Hah? Mau metik apa? Sekarang strawberry and frambos. Frambos itu apa, Dek? Raspberry. Selek ya? Asik lho. Menyenangkan. Menyenangkan metik buah-buahan ya. Di Abenis. Ya. Jadi bukan hanya petik buah tapi emang buat plesir banget. Plesir banget ya. Udah gitu cuaca juga alhamdulillah mendukung ya, yang. Alhamdulillah. Jadi anak-anak juga seneng, kita juga seneng. Seneng banget. Iya. Refreshing. Ya. Oke, kita lanjut sekarang. Ya, kita ke strawberry. Nih. Frambos. Frambos. Ya. Oh, you yeah, try. Itunya habis ya, Lis? Apa ya? Frambosnya. Habis. Masa habis sih? Iya, tapi yang belum masuk belum matang. Mungkin di sana nah, sana belum matang. Belum matang. Thai best. Prambos di sini nih kali kak. Masih here days ya. Nah. Cranberries. Cuma kita nggak sengaja petik karena nggak ada yang doyan. Asem banget kecut. Takutnya kalau kita petik nggak dimakan, percuma kan sayang. Ini kayak di Indonesia mah kayak buah ini ya, yang buah apa namanya tuh? Buni. Buah buni. Iya buni. Mirip.
asemnya. Oh gitu. Asem banget. Kalau yang suka asem sih enak ini dirujak yang. Justru kalau yang buah makin asem makin bagus buat tubuh kan? Vitamin C-nya ya. Iya. Cuman saya kita juga nggak ini. Tuh ini arbai itu ada juga korzet tuh. Welcome tuh. Strawberry bu. Strawberry itu. Kalau di Belanda ini namanya arbai. Kita ini tuh nohnit nak tuh ya so beautiful ya yeah. Jangan ini. Jangan yang eh benar-benar rode itu masih emak ya cemoy mana ada omes duit wah ini the ultimate strawberry oh there are no aim. Jangan yang masih mentah. Itu here. Masih mentah. Kenapa? Kenapa? Nih. Ini jangan. Warom dini. Jangan. Ini sedesa. Nah. Don't need to feel hard. Desa? Jangan banyak-banyak. Oh ya. Enggak masih mentah. Nih. Oh ya. Ya ini tetap albay, albay normal, niet zo bijzonder. Ya, tapi kalau deze grote met de beel. Ja, deze. Grote heeft een beel. Die wel is, ja. Nee, dit ja. Zo groot hè. Zo rood. Ja, zo rood, kijk. Oh, de perfect. Kijk hier. Jangan yang goed. Je moet ook naar achteren kijken. Ja. Gewoon zo. Die rode. Wow. Yang gede aja tuh, yang gede tuh. Tuh, gede banget ya. Iya. Yang lemah rood en... Deze. Deze. Iya. Oh, nah yang ini juga ada. Rood. Oh. Here. Udah jangan banyak-banyak. Why this? Oh ya. Seno. The feel ini. Warum nicht? Kayak di jangan no feel. Sokrot, eh. Ma and they lover. Kayak self art by ya. Sayang. Nih, udah banyak kan? Panas banget. Tuh, udah banyak. Oh, iya. Arbai, blueberry sama kasem. Kasem. Cukup. Cari. Cukup Pak is eh warung. Kayak sauna. Oh, iya. Eh, itu kok ndo ya? Mau ada mau ke WC dulu. Sebelum kita lanjut ke berikutnya. Anda wasen, ya. Kita mau bayar. Tuh, pada ngantri. Udah sepenuh? Nih tuh belanjaannya. Tapi berat ya? Tuh udah cukup. Antri nih antri. Nah, kalian tinggal tahu berapa harganya nih? Ya, halo, apa yang totalnya? 18 euro. 18 euro. Oh. 18 Fastnet. Nah, ini tempat informasi atau tokonya, masuk tokonya apa yang dijual? Oh, ternyata dijual bermacam-macam bunga. Oh, di sini juga dijual samboso. Korset. Sokrot. Gimana rasanya? Manis.
sweet. Enak. Manis. Kira-kira ya. Mau metik lagi enggak? Yang matangnya aja, Kak. Tadi udah petik. Oh, nenek ada orang. Ternyata kurang. Udah dimakan ternyata manis. Akhirnya ya Allah, kita duh ini lagi. Ya Allah ya Robi. Ya Allah ya Robi. Aduh, ribet ini. Halo, assalamualaikum. Kita metik lagi. Ternyata si Bude juga telepon. Minta di beliin juga, minta dipeluken. Oh, enggak ada yang enggak di sini nih, Mas? Di sana ke rumah. Eh, banyak. Yo. Ya Allah. Ini kayaknya ada yang kenal nih. Orang jauh nih, orang jauh. Udah dihabisin ini. Yang bawah-bawahnya udah enggak pada ada ini. Di sebelah sana nih. Ini banyak nih. Iya. Dah Salma. Udah berkilo-kilo itu. Udah selesai ya, Kak? Berapa dapatnya? 2. Tadi 2, sekarang jadi 4. Nah, ini sepanjangnya ini apa, Kak? Cranberry. Iya tuh. Tapi belum matang banget ya, Kak. Masih hijau. Wah. Astagfirullah. Udah habis. Mariam blef masih. Manis banget. Manis juga nih. Mariamnya. Ayo ngecobain. Udah tadi, cobain. Ini juga. Ini rasanya sedikit gimana ya? Asam-asam gimana, cuman ya bukan cuman asam, agak sedikit aneh. Manis, asam, kecut. Nah, dapat bluman? Bluman apa itu? Bunga matahari. Nih. Kaki. Oh, itu mah yang asam gini kan meninnya. Kita mah enggak doyan yang asam. Hah? Asam banget. Cranberry ya. Kayaknya cuma sedikit. Kita sama RT-nya Denhah nih. Saman metik buah ceri. Dapat berapa kilo, Neng? 5 kilo cukup. Cukup ya? Bahasa RT maksudnya. Bahasa RT, iya benar. Kita kan banyak keluarganya ya. Keluarganya. 5 kilo kenuh. Ya, sejam. Kalau yang di Utrecht itu 2 jam. Lumayan. Ya, yang Pak yang pada itu yang di mana? Wanoyen. Ini siapa nih, Tete Salma ya? Ya. Tete Salma makan es apa itu? Es yogurt sama tiga buah. Tiga apa? Buah apa? Gak tahu. Arbay, kersen, sama tomat. Tomat. Ya? Miskin banan. Oh iya, miskin banan. Ikan. Kita mau cari tempat makan. Di mana? Kastil Kokenhof. Mom. Kita mau pulang. Cari makan tempat makan ya, Yang. Ya. Di mana? Tosrak ya. Tosrak ya. Ini supirnya kelaparan. Kita makan dulu. Akhirnya nemu tempat ya, Yang. Mantap. Ini Dija makan apa? Lontong. Lisa makan lontong sama sambal, Lis. Sambal. Kakak makan apa, Kak? Sambal enak. Kayak di kampung ya, Yang? Dua. Ya, dua. Mariam enggak pakai tempe. Iya, Bang. Oh. Lontong made in KFC. Mantap. Mana, Yang? Ini enggak ada isinya, ini ada isinya. Isinya di tempe. Wah. Iya. Enak, doyan. Pakai tangan kanan, Dan. Sama apa makannya? Sama bakwan, sama tempe. Oke, teman-teman. Kita tadi habis petik buah-buahan, habis makan selonjoran. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Fosin. Bye-bye.